Ya, kita sangat mensupport kegiatan ini dan ini merupakan salah satu program prioritas gubernur. Jadi selain tentunya kita menjaga sumber daya perikanan, kita juga menjaga lingkungan sebagai tempat hidupnya ikan dan biota laut lainnya. Jadi ini memang concern kita dan memang salah satu program prioritas Bapak Gubernur Sulawesi. Sumber daya pasti akan terjaga juga. Dan kita sangat bergantung dari sumber daya yang ada di laut. Jadi hari ini mengadakan acara bersih pantai ini bersinergi dengan visi dan misi Dharma Wanita yang berkualitas dan berwawasan global. Jadi kami sangat mendukung sekali acara ini. Dukungan kami ini pertama tuh kita mengadakan acara Ecobrik. Ecobrik ini adalah untuk memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat sekitar pantai, anak-anak nelayan.